eh kau ni tak, kau ni apa tu, kau tak dapat lagi 5 viewing ni, kau tak dapat lagi 10 viewing ni, kau kena gerak gerak gerak. Saya ulang kaji balik ulang kaji balik apa yang kita dah go through untuk macam mana kita nak apa tu motivated, okay? Macam mana kita nak motivated, okay? So tips-tips dia, so kita go through sampai tips yang 20 yang kita dah go through. So sekarang nombor satu ialah ingat mati. Okay, nombor satu ialah ingat mati. Ingat mati maksudnya ialah kita bayangkan kita sebujur apa jenazah dekat ruang tamu di mana keliling kita orang-orang yang kita sayang, kan? So you imagine macam saya tutup mata saya. So saya dekat ruang tamu, kita punya badan kita di dijenazahkan, ditutup dengan kapan dan diletak celak dan bau wangian semuanya, so muka kita dibuka, kan? So masa tu adalah basically kita punya last wish kepada anak-anak, kepada mak kita, kalau mak kita, ayah kita, kalau ayah kita ada, and then semua kita punya saudara-saudara kita, orang-orang yang penting pada kita, isteri kita, and then lepas tu orang yang kita sayang, adik-adik kita. So basically apa yang kita nak ialah masa kita dalam keadaan macam tu, bayangkan apakah janji-janji yang telah kita bagi kepada mereka yang masih lagi kita tak tunaikan. Nombor dua, bayangkan apakah pengharapan-harapan yang ada pada mereka ketika sekarang ini yang mereka ada pada kita yang kita masih lagi tak ditunaikan. Jadi bayangkan betapa ruginya kita sebab kita tidak melaksanakan sedangkan kita mempunyai masa yang banyak sebelum ini. Kita mempunyai masa yang, peluang yang banyak sebelum ini, tapi kita persia-siakan menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan apa yang kita nak, kita yang telah kita janjikan. Jadi bagi saya lah, sebab tu dia letak ni nombor satu. Jadi kalau sekiranya kita tak payah tanya banyak, kalau tak ada 100, kalau tak ada satu ni pun dah cukup untuk nak menjadikan kita berjaya, menjadikan kita motivated. So good idea macam saya cakap semalam, ada ritual. So jadi everyday kamu bayangkan, and kamu bayangkan betapa menyesalnya kamu tidak melakukan apa yang patut kamu lakukan. Okay, itu nombor satu. Nombor dua ialah sentiasa lapar. Okay, sentiasa lapar yang saya masukkan tu ialah sentiasa kita ingin nak berjaya. Kita ada keperluan yang masih terluap-luap yang menyebabkan kita kita nakkan kejayaan tu. So kalau sekiranya kita kenyang, seorang singa yang kenyang, even antelope ataupun rusa lalu depan dia pun dia tengok je. Betul tak? Pernah tengok video kan? Buaya yang kenyang, kan? Buaya yang kenyang duduk kat tepi sebab dia kenyang sangat, rusa boleh pijak-pijak dia. Dia orang ada banyak, rusa boleh pijak-pijak, semua kenyang. Sama juga, kalau kita kenyang, walaupun kita ada baru keluar semalam, kita kena kekalkan kita punya hungry tu. Jangan tunggu lapar baru kita nak gerak. Sebab kita tak tahu bila makanan antelope tu datang lagi. So kalau kita ada, sambar aje. Faham tak? Jangan berhenti. Jangan berhenti walaupun you baru close. Okay? So terus jalan. Okay. Lagi satu, nombor tiga ialah beritahu you a true lie. Maksudnya kita beritahu, kita orang kata fake it to make it. Fake it to make it tu maksudnya katalah aku perundingan tanah terhebat. Kalau sekiranya kita bukan terhebat pun, kita cakap diri kita, kita hebat. Sebab apa? Kita tipu pada diri kita supaya kita, orang kata, melakukan apa yang kita rasa kita nak. Kita nak sampai kat level ni. Kita belum sampai. Tapi dalam jiwa kita kalau dah ada, insyaAllah dia akan mendekatkan kita dengan apa yang kita nak tu. Yang keempat, always tengok pada big why kita. Keep eye to the prize. Okay? Jangan tengok orang lain punya shooting hoops. Jangan tengok orang lain close. Orang ni close. Orang ni bank dah lulus. Orang ni dah CSP.
Biasa tak? So kalau kita tengok orang punya, kita tak tengok kita punya price sendiri, kita punya big why sendiri, maka nanti kita akan hati kita tergetar untuk demotivated. Tengok kita punya je. Learn to sweat, to sweat in peace. Yang kelima ialah boom. Angin kuat di sini. Sorry. Angin kuat, pintu terbuka. So, belajar untuk berpeluh dengan aman. Maksudnya, kita belajar untuk apa tu, macam-macam orang kata, macam nampak macam nampak macam itik berenang kan. Kita tengok itik berenang, nampak bila-bila ataupun swan ke, bila dia jalan slow, betul tak? Slow, nampak tenang. Tapi sebenarnya kat bawah tu dia tengah kayu. Faham? Ah, sama juga. Eh? Kita belajar untuk buat macam tu. Relax, cool, chill. Walaupun apa-apa yang berlaku, tapi kat bawah ni kita usaha kuat-kuat. Orang tak tahu usaha kita. Orang cuma nampak kejayaan kita je. Kan? So, belajar untuk sweat in peace. Eh? Berpeluh dalam ketenangan. Lepas tu simplify your life. Ha. So ini benda yang penting juga. So jangan terlalu banyak sangat tengok, kita concentrate. Eh? Concentrate pada satu-satu. Macam you jangan tengok banyak, you tengok, you tahu number you. You tahu number you and you lakukan 5 perkara penting untuk you cecah number tu. Eh? So kalau sekiranya you nak close 100,000, so berapakah ringgit, berapakah banyak closing yang you kena buat. Daripada satu closing tu selalunya 4 tau. So kalau jual beli 4. So katakan kalau sekiranya you perlu dapat, katakanlah imagine, katakanlah berapa ATP yang you kena dapat. Katakanlah kita ambil 5 ATP lah untuk you capai 50,000 sebulan, setahun. So kalau 5 setiap bulan you kena ada 5 ATP. 6 ATP per quarter, maksudnya 2 ATP sebulan. So katakanlah kamu ada 2 ATP sebulan, 2 ATP sebulan kali dengan 4. Paling tidak kamu kena ada 8 viewing. 8 viewing paling tidak. So itu paling kurang. So kalau sekiranya kita punya skill tak cukup bagus, then kita kena lebih lagi. So macam mana nak dapat 8 viewing tu? Itu yang perlu ada skill ya. Skill untuk buat marketing dan sebagainya. And jangan berhentilah. Ada, jangan orang kata, jangan tidur, jangan berada di kepompong, orang kata, angan-angan. Buat hartanah ni, dia kena kerja kuat. Jangan rasa macam, insyaAllah ada rezeki, insyaAllah, insyaAllah, nanti ujung-ujung tak ada. And then lepas tu, you salahkan semua orang. Kenapa you tak berjaya? Sebab you kena, kalau you tak register 50 jam setahun, sebulan, 50 jam, sesuatu ketika, seminggu ataupun 2 minggu ke, you tak dapat close. Satu sale equivalent to 50 hours. Full solid. Untuk jual. Okay. Nombor 7 ialah look for the lowest goal. Dalam diri kita ni ada pemata-pemata yang kita telah disebabkan penuh dengan masalah dalam hidup kita. Macam-macam masalah yang ada jiwa kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa yang sebenarnya kita ni seorang yang bagus. Okay. Kita terlupa yang bahawa Allah dah ciptakan kita dengan talent-talent yang memang sedia ada. Tapi disebabkan kita ada banyak firefighting tau. Contohnya macam mana aku nak bayar bill, macam mana aku nak bayar duit kereta. Jadi dalam jiwa you penuh dengan masalah yang menyebabkan you tak nampak apa yang baik, yang shining. Apakah benda yang shining ada dekat dalam diri you. Okay? You tak nampak apa yang shining ada dekat dalam diri you. Jadi always look for your goal and then lepas tu asah dia. Okay? Kalau tak nak, you tak suka gold, then you ambil diamond. Kan? Ambil diamond. Okay. Nombor 8, push your own button. Push your own button ialah you tanya diri dulu, you tekan benda. Okay, button ni maksudnya you tekan benda yang menyebabkan you rasa tak sedap tau. You tekan, kau tak dapat lagi 5 viewing ni, kau tak dapat lagi 10 viewing ni, kau kena gerak, 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 macam tu. Kita macam beritahu dengan diri kita ni, kau bukan cakap kita tak bagus tau, tapi kata, kau tak buat lagi ni, kau tak buat tu. Push your own button, you cari your own button sendiri. Kau kena buat, kau kena cari listing supaya kau boleh close. Kau nak hantar anak kau, anak mak kau pergi haji ni.
push your own now, eh. Jangan tunggu orang push you. You, kita kena push diri kita sendiri. Okay, nombor 9, build kita punya track record sendiri, eh. Kita, in order kita confident ataupun motivated, bagus kalau kamu buat goal kecil-kecil. Goal kecil-kecil yang kamu dapat settlekan cepat-cepat. Dan katakan satu hari, kamu buat 10 goal yang sebelum pukul 9 dah settle lah. Kamu jadi pukul 9 tu apa kamu buat? Kamu tick, 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 tick. Jadi kita akan rasa macam serotonin tu akan keluar. Merasa kita sedap tau, rasa badan sedap dan kita akan terus push ourselves untuk benda-benda yang lagi susah. Jadi buat benda kecil dulu. Jangan buat benda besar terus. Kalau you buat benda kecil dulu, sikit-sikit. Tapi jangan ambil masa lama. Janganlah 4 jam buat benda kecil. Maksudnya sebelum pukul 9 kena settle. Lepas pukul 9 baru buat benda yang besar-besar. Sebab itu akan bagi kita the petrol untuk nak go through it. Okay? Lagi satu, nombor 10. Welcome the unexpected. Jangan kita fikir dunia ni akan smooth. Eh? Orang kata bila kita nak naik, dia naik macam ni. Betul tak? Daripada, okay, dia macam ni. Daripada bawah pergi ke atas. Straight line. Betul tak? In actual fact, dia bukan macam ni. Dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. So, kalau sekiranya kamu berhenti, dia habis kat situ. Tapi kalau kamu terus berjalan, dia akan macam TMB punya stock market lah. Dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi dia akan naik je. Ataupun macam gold punya harga. Senarai apa? Gold punya pricing. Dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Kalau kamu tengok minggu ni, oi, gold turun lah tak bagus. Tapi sebenarnya kalau you tengok 10 tahun, gila babi, banyak beza kan. So, always welcome the unexpected. Kalau sekiranya, oh tak lulus, tak apa, tak ada masalah, is expected. Nah, itu memang dah di, orang tak suka, memang expected. Dalam 1,000 no, mungkin 5-6 aja yang yes. So, don't worry about orang cakap no, okay. Nombor 11 ialah find your master key. Cari satu benda yang boleh menyebabkan kita terkesan. Apakah master key yang boleh? Contohnya macam you punya why, you punya big why. Kan? Apakah big why you? Itu ada master key. Apa lagi master key you? Apa saja yang menyebabkan you, orang kata, termotivated. Ada orang master key dia sebab, contohnya jihad fisabilillah. Itu is a very good master key. Jihad fisabilillah maksudnya apa saja yang kita lakukan ni sebenarnya kita berjihad, kita berjuang untuk mendapatkan reda Allah supaya kita nanti dimasukkan dalam syurga. Jadi itu very good master key. Apa-apa saja yang berlaku tak apa, itu ujian Allah turun kepada aku sebab balasannya kita tahu syurga. Betul tak? So jadikan itu one of your cara untuk nak memberi motivation. Nombor 11 ialah sentiasa belajar. Put your library on wheels. Maksudnya bila kita naik kereta, jangan dengar radio, jangan sentiasa dengar podcast, sentiasa dengar kata-kata positif. Kalau tak ada English, you dengar bahasa Melayu pun dah banyak orang buat dah. Nah, ada lagi satu antara yang terkenal yang Indonesian, saya lupa nama dia, Mario Teguh. Dia pun bagus. Dia Muslim tapi dia selalu cakap Tuhan-Tuhan sebab dia pendengar dia daripada banyak agama kan. Jadi saya ingat dia ni Muslim ke tidak ni sebab kadang-kadang orang Kristian kat Indonesia tu dia sebut Tuhan-Tuhan kan. Dia Muslim. Mario Teguh tu bagus. So sentiasa dengar dia. Tapi sekarang Melayu dah banyak dah. Bukan Mario Teguh Indonesia Mario Teguh ada tapi Melayu pun dah ada banyak. Cari yang senang-senang yang maksudnya yang tak terlalu heavy. Okay? Sentiasa plan your work, gunakan you punya kompas harian untuk bekerja, plan your work. Lepas tu you dah buat kompas harian tu, you tahu apa yang nak buat kerja, lepas tu you masukkan dekat you punya schedule daily. Orang cakap apa tau, kalau tak ada dekat dalam your schedule, it won't happen, it won't be done. Maksudnya kalau you tak letak dalam schedule you, bila you nak buat benda ni, tak akan terjadi punya. So lepas-lepas bila you dah tahu apa you nak kena buat hari ni, terus you masukkan. You segmentkan masa you bila you nak buat. Faham tak? Kalau sekiranya memang dah ada rutin, you block awal-awal. Katakan you buat rutin you pukul 11 sampai pukul 12.30 call-calling. You block awal-awal. Lepas tu baru you masukkan benda-benda yang you nak buat benda lain tu dekat tempat-tempat yang masih ada ruang kosong tu lah. Bounce your thought, sentiasa orang kata
Sama juga macam schedule a reminder. Do this move together. Push your own button tu. Sama macam push your own button. Sentiasa sentiasa fikir berkenaan dengan apa yang boleh menyebabkan kita bergerak. Bounce your thought. Kita buang buang perkataan malas kita tu. Kita pecahkan segala kemalasan kita tu. Selalunya ada macam-macam cara. Carilah cara yang berkesan untuk you. 3-2-1 launch ke. Itu yang saya dapati berkesan. 3-2-1 launch. Okay. So kalau kita bangun tidur pun, kalau kita bangun tidur, kalau kita rasa malas, apa kita buat? Kita baca doa tu lah. Kita selawat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab Nabi cakap kalau kita cakap selawat tu, tiga tu, Allah akan mudahkan kita bangun, syaitan punya ikatan terlepas. Betul? So itu cara kalau kita nak bangun tidur, kalau malas, kita sebut tiga tu terus bangun. Jadi find your own way lah choose your happy few the happy few. Cari orang yang dekat dalam kelangan kita ni, orang yang positif. Berkawan dengan dia orang. Yang mana yang negatif-negatif tu bukan kita kata aku tak nak kawan kau lagi. Tapi maksudnya kurangkan berinteraksi dengan mereka. Kalau sekiranya, kadang-kadang macam tu lah, orang suka membawang kat kita kan. Kita jangan layan je. Kita jangan layan, kita cuba tukar topik. Tukar topik. Kalau kita tanya, macam mana? Oh, ya ke? Cerita sikit. Habislah. Membawang benda tu kan. Kadang-kadang saya pun terperangkap juga kan. Sebab cerita kan menarik. Tapi kalau sekiranya berkaitan dengan kejaya kita, okey. Jangan benda yang berkaitan dengan kejaya lah. Macam saya kan deal banyak dengan masalah rent kan. Jadi saya kena tahu. Itu bukan membawang, itu nak menyelesaikan masalah. Okey. Tapi dia punya konsep sampai menyelesaikan masalah lah. Kalau kita tahu masalah orang, janganlah kita nak cerita orang. Tak bagus. Yang penting kita nak tahu, is it okay or not? Apakah masalahnya? Macam mana nak selesaikan? That's it. Jangan diuli-uli. Jangan datang lagi menyebabkan kadang-kadang kawan kita pun rasa tak seronok kan? Jangan diulang lah. Kalau dah selesai, selesai je. Jangan diulang, beritahu lagi. Engkau hari tu aku buat macam ni, tak boleh. Tak ada. Dah, yang lepas-lepas. Tengok future. Okay. Ada ketikanya lah macam okay lah, ada benda-benda yang kalau sekiranya you tak happy dengan saya ke, you beritahu awal-awal, you beritahu kau saya tak suka kat sini. Kadang-kadang kita kita tak perasan tau kesalahan kita kan. Saya manusia juga kan. So kalau you tak suka, you beritahu kau saya tak suka ni. Okay, fair, tak apa, minta maaf, kita tengok future. Ujung-ujung itu is not about ego tau. It's not about berapa ringgit untuk diri kamu, untuk diri saya, untuk diri kamu. Kalau saya buat sale kan, berapa banyak duit yang saya dapat, itu yang penting. So nombor 17, play a role. You pilih role yang betul untuk you. Jadi kita kata kita punya role apa? Perunding hartanah hebat. Jadi play sebagai perunding hartanah hebat. Kalau seorang perunding hartanah hebat, apa dia buat? Jadi you kena tahu kat situ dan you letak acuan dalam diri you supaya you akan berjaya. Do something. Jangan hanya buat benda, fikir dulu apa yang you perlu lakukan. Sebab tu kompas harian tu you perlu ada. Setiap sebelum start kerja, you isi kompas you dulu. Lepas you isi kompas you, lepas tu you follow kompas you. Jangan pergi jauh daripada apa yang telah you decide awal ataupun malam semalam. Gunakan brain chemical lah. Jadi brain chemical tu macam yang saya cerita baru-baru ni, you pergilah lari, jalan kaki ataupun buat aktiviti yang boleh menyebabkan kita punya otak berjalan rasa seronok. Antara brain chemical yang saya cakap tu, serotonin orang cakap yang kita rasa seronok bila kita dapat siapkan benda. Benda yang kecil-kecil, walaupun benda kecil-kecil pun kita rasa seronok. Dan yang terakhir, 20, ialah keluar daripada you punya sekolah menengah. You rasa takut untuk approach dunia sebab you takut orang komen you kan. Jangan berada lagi di kumpung-kumpung sekolah menengah di mana you takut untuk nak berdepan dengan orang, you takut untuk nak melakukan kesilapan. Kalau siapa pernah tengok apa nama kartun tu yang bapak dia kata kalau dia salah dia bagus, buat bagus.
Kalau kalau you tak buat, kalau you tidak melakukan kesilapan ataupun failure, you tak you tak akan tahu cara yang betul. Kalau you tak jatuh, you tak tahu naik basikal. Sebab tu macam macam ada pepatah cakap kan, yang macam saya selalu share dengan kamu, failure is fertilizer for success. You kumpul cukup failure, you punya success akan subur. Okay, sama juga macam pokok-pokok. Pokok-pokok kita subur sebab pokok-pokok yang sebelum ni, kan, pokok-pokok dahan-dahan yang sebelum ni dah mati, kompos, dia menjadi baja untuk pokok-pokok kita yang sekarang ni. So jangan, kadang-kadang kita jangan jangan lupa dengan kawan-kawan kita yang lama yang bagi kita nasihat. Walaupun dia tak berjaya, tapi sebab nasihat dia tu kita berjaya kadang-kadang, kan? Kan? Itu je. Okay, so itulah 20 sedutan daripada apa yang kita dah go through sebelum ni. So nanti kalau apa-apa kita akan go through lagi.